Berbagai jenis perhiasan emas seberat 17 kg disita tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dari Pegadaian. Emas senilai 15 miliar rupiah ini digadaikan oleh terdakwa Bambang Susito dengan nilai 5,6 miliar rupiah. Perhiasan emas belasan kilogram ini ternyata digelapkan terdakwa dari pengusaha toko emas asal Kedungwuni. Korban menggunakan jasa terdakwa untuk mencuci dan mereparasi perhiasan, namun perhiasan justru digelapkan terdakwa untuk digadaikan. Teman-teman dari Pegadaian membantu kita sangat kooperatif untuk melaksanakan eksekusi ini, sehingga jalannya eksekusi tersebut menjadi lancar. Dengan adanya eksekusi dari pengambilan barang bukti dari Pegadaian, nanti akan dilanjutkan dengan pengembaliannya ke sesuai dengan putusan, yaitu pada korban. Dalam kasus ini korban dirugikan belasan miliar rupiah, sementara terdakwa diputus dalam persidangan 3 tahun 6 bulan.